Lantunan ayat-ayat suci Al-Quran mengalun dari bibir anak-anak ini. Ya, seperti inilah suasana sehari-hari di Dusun Kali Tengah, Cangkringan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pernah diterjang erupsi Merapi 2010 silam, tak menyurutkan semangat warga Dusun Kali Tengah untuk menanamkan Al-Quran kepada generasi mudanya. Harapannya, bibit-bibit muda penghafal Quran terlahir di sini. Langkah ini kian mantap setelah warga mendapatkan bantuan dari Yayasan Darul Quran Asuhan Ustadz Yusuf Mansur pasca erupsi. Kegiatan belajar dan menghafal Al-Quran pun kian gencar berjalan. Ya susah bacanya, terus latihan-latihan bisa lancar. Belum hafal, cuman baru baca. Agar hafalan Al-Quran mudah diserap, metode belajar pun dibuat santai. Bermain sambil menghafal ayat-ayat suci jauh dari kata bosan. Ini untuk mendidik supaya anak-anak, terutama yang masih remaja, mengenal bagaimana Islam sebagai agama masuk ke dalam dirinya gitu ya. Walaupun nantinya mereka belum paham tuh arti bacaan di dalam Al-Quran itu, tapi kalau sudah mengenal bacaannya, insya Allah nanti mereka akan mempelajari artinya juga. Selain kegiatan harian, warga dusun pun rutin menggelar pengajian setiap bulannya. Aktivitas warga pun berjalan harmonis dan damai melalui silaturahmi kental. Karena suasananya, julukan Kampung Quran pun melekat pada Dusun Kali Tengah sejak 2011 lalu. Andrea Sigit Pamungkas melaporkan untuk NET.